suatu dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan. Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Bangsa yang tidak percaya akan kekuatan dirinya tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hak yang harus diperjuangkan dengan harga tertinggi. Terima kasihku. Indonesiaku, merdeka. Sembilan tahun, usia yang telah mencapai hampir 8 dekade, ini merupakan bukti nyata dari perjalanan panjang Republik Indonesia. Penuh dengan lika-liku dan tantangan, tetapi ada juga semangat, kerja keras, dan kebersamaan. Perjalanan 79 tahun ini tidaklah mudah. Banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Marilah kita song-song masa depan Indonesia Raya. Namun dengan tekad dan semangat yang kuat, kita berhasil melaluinya. Kita telah menyaksikan berbagai perubahan dari masa sulit hingga masa kejayaan. Dan semuanya menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah negeri ini. Pada kesempatan ini, marilah kita sejenak mengenang jasa-jasa para pendahulu kita. Yang telah berjuang dan berkorban demi kemajuan dan kesejahteraan kita semua. Pengorbanan mereka bukan hanya menjadi sejarah, tetapi juga sebagai sumber inspirasi bagi kita semua. Untuk terus menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Nasionalisme bukan sekedar kata, tetapi sebuah sikap dan tindakan yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nasionalisme harus menjadi api yang terus menyala dalam diri kita. Mendorong kita untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 ini juga menjadi momentum bagi kita untuk maju dan berkembang. Tantangan ke depan akan semakin berat. Namun dengan semangat kebersamaan, gotong royong, dan persatuan, kita yakin dapat menghadapinya dengan baik. Mari kita jadikan peringatan ini sebagai pengingat untuk terus berinovasi, bekerja keras, dan berkolaborasi. Demi mencapai cita-cita luhur negeri ini, kita perbaiki komitmen untuk terus berkontribusi dan memberikan yang terbaik demi masa depan bangsa yang lebih baik. Selamat merayakan kemerdekaan ke-79 untuk Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!